Dalam rangkaian acara Disnatalis Pendidikan Biologi yang ke-19, Biosfer mengadakan seminar pendidikan dan kebudayaan yang diselenggarakan di Aula Abjad Sulaiman UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Penasaran kan seperti apa kemeriahannya? Berikut liputannya. Biosfer merupakan acara yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan mengangkat tema Culture of the Nature for the Future. Acara ini digelar pada tanggal 9 Februari 2019 di Gedung Aula Abjad Sulaiman, dibuka dengan tarian upacara adat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan himne pendidikan biologi, serta diisi sambutan-sambutan oleh para petinggi dan jajarannya. Dilanjutkan pemotongan tumpeng dan pemberian cenderamata. Seminar pendidikan dan kebudayaan dengan mengangkat tema peran budaya Sunda terhadap pendidikan karakter masyarakat Jawa Barat. Kami mengangkat tema tersebut karena kepedulian kami terhadap kaum milenial yang dimana sudah melupakan budaya yang ada di daerahnya. Contohnya di sini di Bandung yang identik dengan budaya Sundanya, seperti itu. Diisi oleh pemateri-pemateri yang ahli di bidangnya, yaitu Profesor Ganjar Kurnia selaku Rektor Unpad 2007 sampai dengan 2015 dan Ranu Sudarmansah selaku Ketua MGMP Bahasa Sunda Kota Bandung. Biosfer menurut saya luar biasa untuk pendidikan biologi, sementara mereka begitu pedulinya terhadap budaya-budaya kearifan lokal, kearifan Sunda, yang jika kita lihat itu mungkin jauh ya dari biologi ke budaya daerah. Tapi mereka para mahasiswa yang sekarang notabene-nya termasuk generasi milenial, apalagi jurusan biologi, sudah sangat luar biasa untuk mengadakan acara yang berbasis budaya. Diadakannya seminar ini diharapkan generasi muda bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita itu bangga terhadap budaya sendiri dan tetap melestarikan budaya Sunda. Harapannya sih untuk terutama untuk pendidikan biologi gitu ya, agar bisa lebih baik lagi di tahun berikutnya. Kemudian harapan yang paling luasnya adalah dari UIN sendiri bisa menjadi apa ya, menjadi kampus yang tidak diremehkan di yang lainnya gitulah, dengan mengadakan acara dan event-event yang luar biasa gitu. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Bandung, Jawa Barat. Maya Dewi Krisdiani dan tim liputan Bandung Oke TV melaporkan.